Kali ini saya akan memberikan tips cara bermain Garena AOV menggunakan mobile joystick. Nah, ini pastikan kita sudah login dulu ke game Garena AOV-nya ya, Arena of Valor. Ini mobile joystick-nya kita buka. Pilih Quick Match dulu ya. Quick Match. Biar masuk ke arena pertandingan. Mulai matching. Nah, ini joystick yang kita pakai itu yang ini ya. Oh, bentar-bentar. Yang ini joysticknya ya yang kita pakai. Pilih hero, kunci. Nah, jadi ini nanti joysticknya ini, mobile joysticknya ini kita paskan ke analog pad yang ada di game Garena AOV ini ya. Kita tunggu masuk ke layar battle dulu ya. Nanti analognya ini kita paskan ke analog pad yang ada di layar. Ini mobile joystick ya, harganya murah, ini cuma 13.000. nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya. Saya beli online, ini 13.000, murah ya ini ya. Lebih enak buat main Garena AOV ya, ataupun game MOBA lainnya ya, seperti Mobile Legend ataupun Vainglory. Jadi pakai analog pad atau mobile stick ini lebih enak, jadi lebih terasa feelnya. Nah, ini ya, kita paskan ke analognya. Nah, kita coba ya. Nah, ini kurang nempel ini yang ini. Sudah saya paskan ya, ini saya pindah ya tombolnya. Jadi kalau gini lebih gigit ini suctionnya. Jadi tadi itu saya pas lubang kameranya atau speakernya, jadi nggak mau nempel. Ini saya paskan, enak ini sekarang settingannya. Jadi main Garena AOV pakai joystick ini lebih enak ya, lebih terasa, dan pergerakan kita lebih gesit ya daripada pakai analog yang ada di layar. Mampus. Jadi ini cocok sekali ya buat main game Garena AOV, joystick ini sangat membantu ya. Jadi pastikan walaupun pakai TG ternyata bisa nempel ya, asalkan pastikan nempel seperti ini ya.